Halo, kembali lagi bersama saya Glenn Gopel. Ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memasang cheatpad di EPSFP, emulator PS1 di PC atau di komputer. Jadi cheatpad ini adalah kumpulan dari cheat code seperti itu. Jadi daftar-daftar cheat code yang sangat banyak sekali dikemas menjadi satu paket seperti itu. Jadi kita download dulu cheatpadnya di psxdatacenter.com/download.html seperti itu. Jadi linknya akan saya sertakan di bawah deskripsi di bawah video ini seperti itu. Setelah kita masuk situsnya, kita bisa scroll ke bawah, kita cari EPSXE cheat sprint. Jadi di section ini ada EPSXE cheatpad number versi 5. Jadi ini yang versi 5 sih, yang paling baru gitu ya. Lalu kita pilih download. Nah, itu kita start download, kita langsung open karena filenya ini kecil, sekitar 1 MB. Ini jadi filenya banyak sekali, ini seperti kumpulan cheat code gitu, jumlahnya ada ribuan atau ratusan. Oh, ini sampai 5000, di 5000 jadi ada 5000 cheat dan 5000 judul gamenya gitu. Judul game kita ekstrak semuanya, ya kita ekstrak. Kalian bisa langsung mengekstraknya di folder cheat di dalam folder emulatornya. Tapi kali ini saya sebagai contoh saya mengekstraknya di desktop saja. Saya buat folder di desktop cheat seperti itu. Cheat, saya buat folder di desktop cheat. Oke. Selesai, kita close. Ini. Coba kita lihat di desktop. Oh, ini foldernya. Kita lihat. Oh, ada banyak sekali ya ini. Ada sekitar 5000 judul. Setelah itu kita coba buka folder di mana kita meletakkan emulator kita. Ini seperti ini, lalu kita buka folder cheat. Nah, ini lalu kita pindahkan semua ini, semua cheat code-nya. Kita bisa pilih select all di ini, lalu kita copy. Lalu kita pastekan di sini. Kita paste di folder cheat. Wah, setelah itu cheat code kita sudah lengkap, sudah banyak sekali. Kita 5000 judul. Kita tutup ini. Kita kembali ke folder utamanya. Lalu kita bisa buka aplikasi EPSFP-nya. Kita coba mainkan game apa ya? Mainkan game Bomberman. Seperti ini, kita tutup dulu gamenya dengan menekan tombol escape itu, lalu kita coba pilih option, pilih cheat code. Nah, ini cheatnya sudah muncul semua secara otomatis. Unlimited life saya aktifkan. Ah, semua saya aktifkan semua aja ya. Oke, kita konflik taran continue, kita lanjutkan. Ya, intinya seperti itu. Demikian video dari saya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk mendapatkan update-update terbaru mengenai tutorial komputer dari saya. Dan jika kalian suka video ini, kalian bisa menombol tombol like seperti itu. Dan jangan lupa pula untuk men-share video ini ke teman-teman kalian atau di sosial media. Terima kasih dan semoga bermanfaat.